PSM butuh lebih tenang. Persija bisa dapat luapan amarah Persib demi gelar juara. PSM Makassar bisa pada jalur juara asal lebih tenang. Sementara Persija Jakarta perlu waspada pasalnya bisa menjadi tim pelepas luapan amarah Persib Bandung. Hal itu lantaran tiga tim tersebut bersaing ketat di papan atas klasemen Liga 1 2022-2023. Tidak hanya itu, pertemuan Persija dan Persib akan berlangsung 3 Maret 2023 mendatang. Empat laga Persib ke depannya, otomatis amarah Maung Bandung usai dikalahkan PSM di kandang sendiri masih berapi-api. Pengamat sepak bola Indonesia Binder Sik menilai persaingan papan atas makin sengit. Pengamat yang akrab disapa Bung Binder itu menilai sulit untuk memastikan siapa yang akan keluar juara musim ini. Tiga tim selalu memberi kejutan dalam setiap laga yang dimainkannya. Terlebih pelatih-pelatih mereka sangat bagus, begitupun dengan para pemain mereka. Sementara itu untuk langkah Persija selain Persib, Macan Kemayoran juga masih akan bertemu Dewa United. Begitupun dengan PSM saat ini. Dewa United menunjukkan performa terbaik selama pelatih baru. Dari 5 laga terakhirnya, mereka mampu meraih 3 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares selalu menekankan bahwa setiap pertandingan mereka ingin selalu nikmati.